Allah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Oke, sadulur semua, lejeng sumping di Ego Channel. Malam ini kita bersama Uyut ya, kita akan expose lokasi ya sadulur. Yang mana di sini tuh sering sekali banyak apa? Bukan banyak ya, ada fenomena lah segitu sadulur. Katanya ada sosok seorang wanita terus sering muncul, dan sekilas warga sini sering melihat saka ya seperti itu sedulur. Cuman entah hubungannya apa ya, kita mau cari tahu bersama Uyut. Sebelumnya jangan lupa di like dan subscribe di Ego Channel. Kita patuh YouTube dulu nih, gimana Uyut? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini sedulur, di sini banyak warga yang sering dilihatkan atau ditampakkan sosok wanita cantik ya, katanya yeah, ya berupa apa sih, semacam putri gitu atau entah, oh, wanita ini. Semacam wanita kerajaan gitu, kerajaan apa? Ya tapi wallahualam ya, namanya juga manusia, mungkin penglihatannya beda-beda yeah, ya kan. Cuma di sini kaitannya itu apa, beliau di sini itu sebagai penunggu atau memang itu hanya apa namanya disebutnya, ya juri lewat lah, oh, gitu ya. Iya, iya. Ya, mampir gitu, mampir, cuma mampir gitu, ya. Ya, yang lebih jelasnya memang mending langsung kita ekspor saja ya. Saja, oke, sadur, terus kita ekspor langsung. Ayo. Cuman saya rasakan sebelah sini ya, Yud, ya. Iya, emang ini juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ya khadam mahdam, ya khadam jasad, ya khadam roh. Dari jaga, guys, hadir. Ini rimbun sekali ya, dari ya, pohonnya aja. Jadi ini banyak sekali tumbuh-tumbuhan juga ya, iya, ini seperti pohon waru, waru nih, pohon waru. Biasanya pohon waru itu banyak dihinggapi ini, ada mitos. Iya, bangsa mangkuk biasanya. Jadi sedulur nih, pohon waru ini banyak sekali mitosnya sedulur. Ini kayak ini ya, daun bidara. Daun bidara ini. Ada daun bidara juga. Durinya banyak sini sekali. Harus hati-hati. Ini tumbuh ilalang. Tuh, ini kenceng banget. Ini kayak ada lorong ini. Ini jalan tuh, ada pohon besar tuh. Ini, nih. Ih, awas, awas, awas. Nih, ada pohon besar itu, auranya agak merinding, merasakan gak sih? Coba sebelah sini. Nah, wah bener, di sini ketemu ya? Nah ini ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum, ya khadam hadam, ya khadam jasad, ya khadam murah, ya Rizal Gain, hadir. Coba kan ke pohon yang sebelah sana, di atas. Assalamualaikum. Tunjukkan keberan kalian. Hadir. Kita seperti mendapatkan sambutan ya. Iya benar. Ini kita kalau kita ekspos kemana-mana ada aja ini. Ya. Assalamualaikum. Tapi kita deteksi dulu ya. Kayaknya sedulur di sini energinya gede banget. Auranya ini sekali nih. Di sini ya. Ini kalau sepintas kayak ada cahaya gitu ya. Iya, ini rupanya ini pohonnya tuh. Ini pohonnya nih. Kalau kita mau lewatnya. Ini juga ini ya. Ini kita bisa. Lorongnya jangan takutnya di sini jurang nih kan ini. Malah pohonnya di seberang sana gitu. Assalamualaikum, ya khadam mahdam,
Ya khodamu jasad, ya khodamu roh. Dari jagaib, hadir. Tunjukkan kepada kalian. Hadir. Allahu Akbar. Coba, kang, ini. Ini, sini. Hadir. Tunjukkan kepada kalian. Ya Mas Ropal Jin. Hadir. Astagfirullah. Hadir. Lebih kencang. Assalamualaikum. Ya khodamu hadam. Ya khodamu jasad. Ya khodamu roh. Ya rijal gaib. Saya tahu kalian di situ. Saudara-saudara, lagi. Kamu ada interaksi, tunjukkan kepada kalian. Mengganggu. Tadi Yus, ini. Mengisi juga. Kalau Yus, ini. Meditasi. Supaya yang ganggu, enggak ganggu juga. Coba, Kak, bisa agak dekat ya, Pak. Ini tadi saya ada sosok putih di situ, Kang. Assalamualaikum. Ya khodamul hadam, ya khodamul jasad, ya khodamul roh, ya rizal gaib, hadir. Tunjukkan kebenaran kalian. Ini kenceng banget nih. Tadi di sini geraknya beda sendiri ya, Kang Egi ya? Iya. Geraknya di, beda sendiri. Nih, belah sini nih, yut nih. Di sini nih, di sini Jun. Pas ini ya. Iya betul. Cuma dia agaknya kayaknya seperti ngajak kita ke arah sana nih, Kang Egi. Ada lagi. Ini saya penasaran juga nih, apa ya itu? Jadi sedulur di sini nih, pas sini dia kayak nunjukin gitu. Belum. Tuan, saya masih penasaran ini. Aura energi apa yang saya rasakan ya masih terasa di sini. Kita mau memastikan gitu, sedulur di sana apa takutnya ada hewan atau apa gitu sedulur. Cuman kita tuh bisa dilihat nih, kita nggak bisa masuk nih. Dingin sekali ini, auranya dingin sekali ini. Jalan-jalan masuk. Dingin lagi ini, dingin banget. Tuh, sedulur ini cukup belantara ya sedulur. Kita nggak bisa melewati kesana. Ini turun seperti jalannya seperti turun Kang Egi ya? Ini turun Kang Egi dari pohon. Lewat. Oleh kamera ya, ada yang lewat. Tahu ini ketangkep kayaknya ya, kayak ada yang terbang ya, iya. Gitu ya. Terus ada yang pakai baju hijau-hijau kayak gini. Tadi Uyut lihat. Melihat Uyut. Iya. Ada yang baju hijau-hijau seperti putri, apa itulah. Wujud, kalau berani. Astagfirullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Astagfirullah, zat sifat wujud. Lu kelas. Lu kencang. Assalamualaikum. Ya khodamul hadam. Ya khodamul jasad. Ya khodamul roh. Ya rijal gaib. Hadir. Aura negatifnya di sini sangat penting sekali sama ini. Nih, mereka wujud ini ya, hanya pergerakan pergerakan sedulur. Tadi seperti ada yang narik saya sedulur ke sini dari sono nah, ke sini nih. Terus nggak tahu ketangkep kamera apa enggak, ada yang terbang. Terus Uyut melihat
sosok ya? Iya, cuma sosok ya. Kita itu tertangkap langsung di kamera ya. Lalu kita juga karena sekelebatan aja gitu, dia seperti menghempas gitu. Jadi mungkin ada sangkut pautnya ya, sedulur sama omongan warga sekitar sini ya. Sedulur tadi mudah-mudahannya ada sosok yang ketangkep tadi di sini, soalnya kenceng banget ya Uyut ya. Iya, di sini kenceng banget. Tadi seperti ada yang menghempas Uyut, dia sosok seperti pakai baju hijau-hijau itu kan. Iya. Saya melihat kayak ada yang terbang. Ada, gitu, memang ya, berbarengan ada yang terbang. Cuman entah kemana lagi nih. Iya. Ini nih udah hilang nih di sini nih sedulur. Ini agak aneh juga ya di pinggir jalan begini, tapi Puan apa ini Yun? Tadi berdiri sini kayak jangan-jangan dia nandain ini ya kayak dia. Apa emang tepatnya dia ini? Kita detek dulu. Don, jatuh. Begom. Bismillah. Akbar. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kenapa Gus? Kenapa ini? Stop. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Tadi lihat. Lihat penampakan. Ini Yud. Kak Agus malah lari-lari dia. Kenapa Gus? Lihat penampakan tadi Yud. Sudah selalu Yud. Selalu lihat kali. Ini dulu, diinin dulu Yud. Agusnya di... Kamu selalu lihat ini Gus. Takutnya. Ini dulu. Sawan, takut sawan doang. Astagfirullahaladzim, ini sadur. Kang Agus. Allah Akbar. Dia ngeliat Gus. Udah istighfar ya, Istighfar. Udah kita lanjut syuting. Ini sadur tadi emang ngeliat sosok. Ngeliat ini sebelah sana yang tadi. Coba kita yakin. Iya, yang tadi masih ada itu ya. Kita itu samperin. Makanya di situ yakin lu. Itu senter sampai kesendelan. Pokoknya Kang Agus istighfar aja ya. Jangan ini. Jadi tadi kaget banget gitu. Ya, pas Uyut jatuh itu. Oh, dari pas Uyut ini ya. Heeh. Kamu enggak salah lihat kan itu Gus ya? Enggak, saya lihat. Saya masih normal. Enggak min kok. Pokoknya tetap istighfar ya, Agus ya. Itu memang berarti sosoknya yang tadi Uyut lihat itu kayak sepertinya. Iya, ini ini lagi ya. Nah, memang seperti dia kayak nunjukin ya. Kayak nunjukin di sini ada sesuatu gitu. Coba Kang Gus bisa ke sini enggak? Ada terang gitu. Enggak usah takut, Kang Gus. Nah, udah di situ aja dulu. Nah, coba kayak gini ini di sini lah. Kita mediasi di sini nih. Dia tanya. Kembali sudah tadi ada penampakan. Kaget banget saya di sini. Sofa kantor juga dia ganggu juga. Sudah
Kenceng banget ini. Kita harus luar biasa ya. Luar biasa ini. Ini seperti emang. Nih, kayaknya gede banget ini. Penghuni dari benda ini nih, yuk. Saya merasakan bedanya kenceng banget di sini, yuk. Sampai terpental nih, yuk. Tenaganya kenceng banget di sini di pohon ini, sedulur. Mungkin sosok yang tadi dia tuh sebagai penjaga kali ya kayaknya. Matang nih. Mungkin iya kayaknya. Yuk. Dari Kak Agus ngelihatnya sepintas seperti gimana itu? Rupanya bentuknya. Iya kayak seperti putih-putih kerajaan kayak gitu. Putih kerajaan. Berarti mungkin zaman dulu juga misalnya. Coyut. Iki bantu di sini ya. Lihat yang ini ya. Oke, sedulur ini. Coba lihat yang di depan ya. Saya bantu doa nih, Bu. Ini apaan? Waduh, keren banget. Sila. Ini wujud energi yang kita rasakan tadi ini. Allah Akbar, ini dia rupanya sedulur. Ini kayak energi yang tadi kita rasakan ya. Kayak jarum ya ininya. Tusukan atau apa ya? Sedulur, ini jadi modelnya seperti naga apa ini ya? Seperti ular ya? Ular ya. Seperti ular. Tapi kalau tongkat nggak mungkin segini-gini. Iya benar. Takut apa namanya? Buat tusuk endek, tusuk onde ya? Seperti tusuk onde ya? Bisa jadi sih. Siapapun ini hanyalah sebuah benda ya sedulur ya. Ini kita amankan dulu aja. Yuk, mudah-mudahan nggak mengganggu ya di sekitar sini. Ya sedulur, nih wujud yang tadi sepertinya yud ya. Iya. Ngilang ya yud? Udah nggak ada kan cuman. Oh, ih, ini apa nih? Aduh. Lihat yang ini. Tuh, ada kolomang. Eh, sedulur nih, tadi ada yang rayap nih. Seperti apa sih namanya? Bonggong. Bangbong apa? Bang. Oh, bungbang. Ah, kosong udah kayak gini bener. Ya, mungkin auranya udah. Udah enggak ada ya? Ah, enggak ada terang nih. Berarti sosok yang tadi nih, bener nih. Ini sedulur. Ini ya. Dia menunggu apa? Barang ini ya. Barang sejenis pusaka begini ya. Mungkin entah ini apa, apanya dari mereka lah. Yang jelas ini hanya sebagai benda ya, kayak gini ya. Ya betul. Yang penting nanti Uyut amankan aja dulu, Uyut. Kita amankan ya sama Uyut. Mungkin cukup lah ya, Uyut. Kita ya. Lumayan terkeras juga ini. Iya. Energi. Oh, sedulur lumayan juga ini. Cuman hanya itu banyak warga lolang sini. Ya gitulah. Ya, dia sering penampakan. Karena ini jalan desa ya. Iya, jadi banyak yang lolang sini sedulur. Mudah-mudahan dengan ya wasilah inilah kita nggak mengganggu lah gitu ya sedulur. Mungkin kita tutup aja ya. Oke sedulur, itu aja ya perjalanan kita malam ini. Ambil hikmahnya dari tayangan ini, jadilah penonton yang bijak, yang baik ya. Ambil segi positifnya dari tayangan ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe di Ego Channel. Mungkin untuk mengakhiri acara ini kita membacakan surat Fatihah aja ya. Allah dinia wa kuli niat surah kibar lagi melukis sahabat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidina ilahi lahum al-fatiha alhamdulillahi minasyaitan wa nurjim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim alhamdulillahi iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdinas syirat al-mustaqim syirat al-lazina an'amta'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, terima kasih Ayub. Oke, sadur. Jangan lupa di like, comment, subscribe di Ego Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.